Henrietta Justin. You are my crush. Kamu akan tetap buat sehari base baik. Selamat Hari Merdeka Rakyat Malaysia. Selamat Hari Sabah buat warga Sabahan semua. Dan selamat berjuang untuk peminat-peminat bola sepak wanita di Malaysia. Hari ini, hari yang paling dinanti-nantikan. Hari perhitungan hidup dan mati, penentuan siapakah juara kumpulan C untuk menentukan pasukan yang layak ke peringkat Asia Women's Champions League. Okey. Cuaca nampak sedikit menggerunkan sebab nampak macam nak hujan, dah menitis dah, gerimis, awan pun mendung. Aku cuma harap kalaupun hujan, hujan ni membawa rahmat kepada kita. Aku kecewa cara coach Uzbek semalam seolah-olah melekehkan kita. So aku nak harap semalam kita dapat ajar mereka erti, menghormati. Okay, so perjalanan kita hari ini sahaja je, kita lambat sikit keluar. Hari last untuk kami, ini mungkin vlog terakhir kami. Hari saja mau limpang-limpang saja bah. Limpang-limpang di dalam bilik saja. Keluar pun lambat. Sekarang kita mau makan dulu, cari makan dulu, lepas tu kita pergi stadium melikat bah. Okey, jumpa di stadium. Let's go. Dah sampai pekarangan stadium Likas guys. Macam biasa kita antara yang pertama sampai, media pertama sampai sebab kita media yang paling beria-ia setiap kali ada perlawanan dengan kibaran bendera Sabah dan Malaysia. Fuh. Aku kalau tengok bendera berkibar ni, aku macam healing tau. Yang paling aku impress di perkara stadium Likas tu, dah ada dah mula nampak fan-fan. Depan sana pun tadi ada jual baju sikit. So hari ni nampak vibe dia lebih sikit. Sebab hari ni pun cuti public kan. So mungkin ramailah yang akan turun. Hujan, sekarang dah mula hujan. Nampak spek aku pun dah basah dah. So aku harap ni hujan rahmat untuk kita. Kemenangan untuk kita satu hari. Hari ni satu sejarah. Kita masuk dalam dulu, register media. Lepas tu ada boleh minum-minum situ. Minyak juga sikit, ada kedai makan sana. Duduk bawah pokok pun boleh. Ni ada pokok. Mau aku panjat pokok kah? Mau kah? Ha? Patah. Patah amin. Okay? Let's go. Guys, jam baru pukul 6 petang tapi dah ramai yang ada yang beratur, ada yang kat sana, ada yang dah sampai. Walaupun dalam keadaan mungkin dah boleh dijangka hujan lah, langit gelap, tapi dia orang tetap datang. So datang awal, dah sampai stadium, at least apa jadi pun dah sampai stadium. Semangat dia orang lain macam sikit lah. So aku dah mula rasa vibe dia semakin hangat, semakin hangat. So kita nanti cari 2-3 fans, kita tanya prediction untuk malam ni, okay? Namanya apa? Angel. Awak? Oh, nama apa? Ivy. Memang biasa datang tengok bola? Ini kali kedua lah. Kali kedua. Sebelum ni tengok man ke woman? Memang first time woman lah. First time woman. So, you pun faham hari ni sejarah kan? Kalau menang boleh masuk peringkat Asia kan? So, apa yang you harapkan malam ni? Saya harap Plaza Sabah menang. Itu sajalah. Risau tak hujan? Tidak, biasa sudah. Semanda tak takut air ya? Tak. So, you rasa berapa keputusannya malam ni? Saya tidak berani bet toh. Cuba, teka saja, teka. 2-0. 2-0, kita menang. Siapa player yang you kenal? Misaki, Steffi, dengan Rita, dengan... Miss you memang follow lah. Ya. Yeah. Memang kenal. Okay, boleh tak sini? Kita jerit, ini masa kami. Boleh, itu sahaja. Ini masa kami. Yeay, thank you. Panggil siapa? Robin. Robin, apa nama? Kaldun. Kaldun, datang dari mana? Datang daripada Inanam saja. Inanam sini dekat je lah. Ya. Abang?
Dari Pinampang. Pinampang. Tadi pun kita makan dekat Pinampang. Oh. Sasa Seafood. Oh. Makan sikit je. Okay. So hari ni memang abang biasa tengok bola dekat stadium macam mana? Selalu ke, kerap ke, kadang-kadang saja? Kadang-kadang lah. Ada masa terluang baru datang. Sering-sering. Sering. Yeah. Tapi untuk tengok wanita first time? Oh, ini first time. Sebab yang pertama miss. Oh, apa? Sama juga. Kenapa? Kenapa nak datang tengok wanita ni hari ni? Untuk support kita punya wanita punya tim lah untuk hari ni. Apa? Untuk melihat pasukan daripada Kazakhstan ya. Macam tinggi-tinggi, lagi pun cantik-cantik. Tapi hari ni dia akan cipta sejarah. Kalau kita menang, kita berjaya ke peringkat kumpulan Asia. So, semua nak Sabah pergi Asia. Yeah. So, tahun lepas lelaki main ke AFC Cup. Yeah. Tahun ni mungkin wanita pula. So, bangga tak and percaya tak mereka mampu buat? InsyaAllah kalau mereka bersungguh-sungguh, tidak mustahil untuk kita layak ke peringkat seterusnya. Tidak ada mustahil, namun perlukan import lagi lah yang lain ni. Kita cukup import. Okey. Agak-agak berapa keputusannya malam ni? 2-0. 1-0 pun okey lah. Janji menang? Janji menang. Okey, apa-apa nak kamera? Ini masa kami. Boleh? Okey. Okay. Ini masa kami. Yeay. Buat kenang-kenangan bang. Okey, terima kasih. Kenang-kenangan bang. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Bersama dengan abang-abang hebat kita. Namanya bang? Syamsuddin. Saidi. Ramidi. Apa yang buat rasa nak hadir hari ni? Oh, tengok player kita Sabah FC lah. Sama juga. Sama juga. Percaya tak kita mampu untuk buat sejarah ni bang? InsyaAllah mampu. Apa yang kekuatan kita ada yang abang rasa kita mampu buat? Fizikal orang mantap. Semangat dia orang pun tinggi. Semangat tinggi. Ini pun perlawanan terakhir kan? Ya. Jadi semangat mesti kuat. Mesti tinggi. Kalau tim lelaki tahun lepas dah pergi AFC Cup. Sekarang kita nak tengok wanita Sumandak pula pergi kan? Harap-harap ni malam pada jaringan lah. Ya. 1-0 pun jadilah. Abang 1-0 ya? Haa, 1-0. Abang berapa? 2-1. 2-1. Boy. Itu abang? 2-0. Yang penting menang. Yang penting menang lah. Abang, 1-2-3. Ini masa kami, okey? Ini masa kami. Abang kedang-kedang ya. Terima kasih. Terima kasih. Okay, terima kasih. Nanti. Okay guys, kita bersama dengan abang-abang. Happening kita, sporting abang eh? Ah, ya, sporting. Nak hujan ni, tapi okey ke? Boleh tengok bola ni? Dah standby sana. Kami ni orang Sabah, kami ni kan sudah dah biasa berhujan berpanas begini. Orang Sabah bilang radu tetap radu sajalah. Oh ada kami saya ada terfikir satu ayat. Apa sudah kena panggil tu? Sedangkan payung sebelum hujan yang macam kami bawa sekarang lain. Tapi memang setiap kali game bola akan turun ke macam mana? Kami orang Sabah, kami akan sentiasa turun tidak kira kalah mahupun yang menang. Tapi kita tahu ini adalah pertama kali, sejarah pertama kali. Yes. Dan saya harap Sumandak dekat sana, especially anda, Henrietta Justin, you are my crush. Kamu akan tetap buat saya lebih baik. Henrietta, crush. Okay, apa kekuatan Sumandak Sabah ni yang buat abang-abang semua yakin mereka mampu cipta sejarah? Keyakinan kami adalah tapi first of all kan kami nak mengucapkan terima kasih kepada Intan Serah dan juga Steffi Sajkaur dan juga penjaga gol Sabah yang baru-baru first game memang sangat-sangat happening. Wah, Sporting kau, walaupun kau orang Selangor, aku tak pernah kenal kau, tapi memang saya Sporting, cara kau main tu apa, main jadi penjaga gol saya. Baik kami, ya? Memang baik ya? Ya, sangat baik. Sangat-sangat baik dan ini adalah satu sejarah dan kami mengharapkan kemenangan yang pasti untuk pergi ke peringkat seterusnya lah. Okey, saya rasa masa perlawanan pertama tu walaupun 3,000 orang saja yang datang, tapi dia punya feeling tu macam stadium Bukit Jalil. Ini saya tak tipu. Dia punya semangat fans Sabah ni setiap masa dia akan jerit, akan sorak. Apa istimewanya stadium Likas ni pada orang Sabah sendiri? Tim J pernah berkata pada satu interview, kalau saya masih ingat, 2018, kalau saya tersilap, dia cakap padang yang paling terbaik di seluruh Malaysia adalah padang Likas. Wow. Ya, itu sih yang kami tahu saja. So, bangga. Ya, kami di sini kami apa? Sangat di sini kami sebagai orang Sabah sangat sangat bangga dan macam ni dan macam juga
member dari Harimau Malaya sanggup turun datang di sini. Kami sangat berterima kasih, sangat berterima kasih kita, kamu datang. Kita akan selalu datang punya. Oke. Okay? Malam ni berapa keputusan jangkaan? Menang tipis sajalah, 2-0. 2-0. Ya. Awak? 3-2. Saya mengharapkan persaingan yang sengit. Banyak gol lah. Sangat banyak gol. Sebenarnya saya tidak kisah berapa skor sebenarnya, tapi yang pastinya yang game yang tim yang sebelah tuh diorang sudah menang. Jadi Sabah mesti menang ini malam. Tak ada pilihan lain. Ya. Menang. Jadi diorang tidak ada pilihan lain. Diorang mesti menang. Bukan kalah, bukan seri. Ini masa kami. Yeay. Thank you. Namanya siapa? Nama Dolly. Yani. Apple. Yani. Colin. Yani. Dina sini, tak boleh lari. Okay, ini first time ke memang sudah biasa datang tengok stadium? Kalau saya first time. Apa yang buat nak datang? First sebab time? Pemain dia semua perempuan. You first time? This is my second time. Awak? First time. Okay, so mungkin nanti akan teruja lah tengok suasana dalam stadium dia. Orang bersorak, you all akan sorak sekali? Sorak. Mestilah. Lompat-lompat juga kalau gol. Kalau boleh terbang lagi. Ini, Sumandang ni mau cipta sejarah first time wakil Malaysia pergi Asia. Mereka mampu ke tak, you rasa? Mampu. Apa kekuatan yang ada pada Sumandang Sabah ni? Sebab perempuan Sumandang Sabah ni memang kalau bilang kuat-kuat lah. Gagah, berani. Cantik. Itu bonus. Okey, teka-teka berapa agaknya keputusan malam ni? Teka-teka berapa? Teka-teka 2-0. 3-0. 2-0. 2-0. 2-0, okey. 2-0 banyak. Sama-sama pandang kamera. Ini masa kami. Okey, awak pegang. Apple pegang. Apple pegang. Okay. Satu, dua, tiga. Ini masa kami. Okey, hari ini kita bersama dengan abang apa dah nama? Hamizam abang Ismail. Hamizam, hari tu jumpa tau. Pelawanan pertama datang, pelawanan kedua pun datang. So dari pelawanan pertama tu apa yang boleh rumuskan permainan Sabah FA? Sabah FA daripada first game dengan Nepal, rumusan lah kan. Mungkin prestasi mesti ditingkatkan lagi lah. Kerana kita akan jumpa dengan ranking yang lebih tinggi hari ini, iaitu Uzbekistan. Dan corak permainan dia, of course kita tahu kebanyakan player dia wakil negara. Jadi memandangkan kita dari segi latihan pun kita dah short period saja. So harapan saya pada malam ni at least kita boleh draw ataupun miracle kita boleh mencapai kemenangan sekurang-kurangnya 1-0. Yeah. Agak-agak cakap sikit. Apa harapannya untuk pasukan? Panaklah. Berapa agak-agak boleh menang? Kalau nak 0-0 atau 1-0? 1-0. Abang agak-agak berapa kebesaran malam ni? InsyaAllah supporter ramai malam ni. Yes. InsyaAllah player akan beri yang lebih baik daripada perlawanan sebelumnya. Kita akan mencapai kemenangan 1-0. Wow, hari tu 3,000 orang je bang. Yeah. Tapi dia punya laut tu macam saya dekat Bukit Jalil bang. Apa hebatnya fans Sabah ni bang? Fans Sabah ni dia hujan ke tak hujan ke dia raduk tetap raduk. Itu motor dia. Motor tak dia. Takut hujan, Takut hujan. Ini masa kami. Ini masa kami. Semua Sumandang dari mana? Dari mana? Kota Belut. Keringau. Kota Merudu. Weh, semua jauh-jauh kan? Yeah. Memang datang semata-mata untuk game ni ke macam mana? Untuk game. Oh, yeah, jumpa game. Untuk tengok game. Yeah. You all memang main bola juga? Bekas lah. Bekas main. Wow. So bila tengok player-player sekarang macam ni, apa rasa dia? Kali apa rasa dia? Awak dulu main posisi apa? Lepas sikit. Defend. Weh, boleh ke? Cantik-cantik macam ni jadi defend orang pun takut nak serang. Come on, man. Okay. Agak-agak malam ni berapa? 3-0. Awak? 2-0. 2-1. 2-0. Siapa player favorite dalam tim ni? Usliza. Wey, tambah. Andy Mastro. Andy Mastro main malam ni? Ya. Main. Dia main malam ni? Keeper. Keeper Azurin? Ya, kalau tidak referee. Jessica. Yeah. Oh, Togo dengan Jessica ada ya? Okey, ini masa kami boleh? Ini masa kami.
Bang, apa semangat yang abang rasakan untuk pasukan-pasukan wanita kita hari ini? Cerita sejarah, bang. Kalau semangat, kalau tengok dari penonton ini boleh tahan jugalah. Kalau semangat. Tapi kalau dari sejarah enggak tahulah kita. Sejarah hari ini akan mengubah sejarah lah. Sejarah mencipta, mengubah sejarah. Mencipta sejarah sempena hari Sabah. Ya. Sabah hari boleh. Sempena hari Sabah. Sempena hari Sabah. Okay, tapi kalau atas kertas, tim Uzbekistan ni agak kuat juga. Tapi abang percaya kita mampu buat kejutan? Sabah boleh. Radu tetap radu. Tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Pasti percaya. Ini masa kami. Okay guys, sekarang kita tunggu coach Sabah dan player. Tadi dah settle coach Uzbek dengan translator dia lah. Semalam interview macam gerak kan. Hari ini baru nampak dia kecewa lah. Dia siap cakap dia nak denda tim dia. Kecewa dia kalah. So, lain kali cakap pandang-pandang, okay? Guys, tak tahu nak cakap apa. Kemenangan dah dicapai, tapi itulah. Sometimes kepercayaan tu melebihi segala-galanya. Atas kertas memang tak memihak kita, atas padang pun kalau tengok sebelum ni orang rasa awal-awal tu pun tak memihak kita. Tapi yang ada cuma kepercayaan and keyakinan lah. Diorang dah buktikan gila dibantu dengan 3000 lebih berapa tadi? 3000 berapa? Jujur ingat lah. 3680 macam tu. Sorakan yang memang dari minit pertama sampai habis. Aku sendiri pun suara dah ujung-ujung ni. Aku just nak kata ini antara dream come true lah untuk bola sepak wanita kita. And diorang deserve this credit, this enjoyment. Diorang kat dalam tu mungkin tengah enjoy, tengah celebrate. And diorang layak selayaknya. Tahniah Sabah, tahniah Malaysia. Sekejap lagi diorang keluar, kita tarik ramai-ramai. Okay, kita interview ramai-ramai biar editor kita tak tidur malam ni. Alright. Besar. Siapa punya? Siapa punya? Eri. Wah. So dia janji habis game dia nak bagi kami kasut sebab kami ambil gambar dia yang cantik-cantik. So satu sama saya, satu lagi dengan fotografer seorang, Aikal. Terima kasih. Eri, jangan cuci. Prem, dah boleh cuci. Jangan basuh. Dah boleh basuh. Okey lagi. Okey. Thank you, sign. Okey. Alright. Thank you. Dah, malam tidur peluk. Saya amat bangga dengan pemain-pemain saya yang ada. Dan alhamdulillah, Manchester United pun boleh kalah dengan pasukan yang bawa apatah lagi yang dengan pasukan ini. Sama dengan Coach Solihin. Solin. And as a family, we play for our pride. We play for Sabahan. Merdeka! Merdeka! Susah bang, susah bang. Apa yang paling jabatan dia apa? Banyaklah mau dijaga. Dan mau ada slack satu pun.
sebab satu Asia tengok kita kan. Ha, tapi bila dah settle ke ni bangga? Ai bangga bang. Lega. Tadi tengok tak game? Tengok. Masa gol tu celebrate macam mana? Kita petugas jadi kita celebrate dalam hati. So nak sekali orang celebrate. Ini masa kami. Ini masa kami. Yes. Guys, tamatlah sudah episod 10 hari vlog kami di Kota Kinabalu Sabah. To be honest, memang barai, memang penat. Hari-hari hujan, tapi semuanya hilang bila lihat pasukan kita buat kejayaan, kemenangan yang luar biasa. Tak ada siapa jangka pada mulanya, tapi kita dah buktikan sumandak power, play-play wanita Malaysia power, dan Malaysia memang power. Ditambah lagi dengan hari kemerdekaan, hari Sabah, bagi aku benda ni terlalu manis. Dan aku rasa pengalaman 10 hari dekat Sabah ni sangat luar biasa. Aku takkan lupakan, baik-baik sangat orang Sabah, sangat-sangat peramah, minta tolong semua, berebut-rebut nak tolong. Makanannya sedap-sedap, siap nak bawa jalan, nak belanja makan, macam-macam. So aku takkan lupakan pengalaman ni, terima kasih. Dan kalau ada tersalah silap sepanjang kami 10 hari berada di Sabah, saya mohon ampun dari hujung rambut sampai hujung kasut. Terima kasih juga follower-follower yang komen. Terima kasih datang Sabah. InsyaAllah kita akan selalu datang Sabah. Dan harap korang jaga negeri ini sebaik-baiknya. Luar biasa Sabah, seriously luar biasa. Maybe kalau dijodohkan dengan orang Sumandak, aku lagi happy. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum, saya undur diri. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Cameraman, are you okay? Sedih? Sedih? Tak apa, nanti kita datang lagi jalan-jalan, okay? Assalamualaikum, bye-bye.